Balik lagi di channel Melanie Anggraini ya. Di episode kali ini saya mau berbagi resep rumahan lagi yang tentunya gampang, mudah, dan simple. Hari ini saya mau masak oseng cumi daun kemangi. Nah, sebelum kita mulai ke sesi masaknya, jangan lupa like dulu dong video ini. Habis itu subscribe ya, karena itu adalah bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Yuk langsung aja kita mulai ke sesi. Ini dia bahan-bahan untuk membuat oseng cumi daun kemangi. Ada daun kemangi, bawang merah, bawang putih, serai, cumi asin, cabai hijau, dan cabai merah. Untuk semua bumbunya kita iris ya. Terus kita panaskan minyak, kita tumis bawang merah, bawang putih, serai, cabai hijau, dan cabai merah. Lalu kita masukkan juga cumi asinnya. Kita aduk-aduk hingga merata. Lalu kita masukkan sedikit air, tunggu hingga airnya menyusut ya. Jangan lupa kita tambahkan seasoning seperti saus tiram, garam, gula, penyedap rasa, dan merica secukupnya. Terakhir, kita masukkan daun kemanginya ya, aduk-aduk hingga merata, angkat, dan sajikan. Ini dia oseng cumi daun kemanginya sudah jadi. Semoga kalian suka ya dengan resepnya. Selamat mencoba! Oke guys, segitu dulu ya videonya. Jangan lupa nonton terus video-video saya setiap hari Rabu dan Jumat. Dah.